halal bihalal kanwil Kemenkumham Papua bersama dalam harmoni. Dalam Islam juga diajarkan toleransi antar umat beragama. Kami baru merasa begitu tingginya toleransi ada di tanah Papua. Demikian yang diungkapkan Ustadz Dr. Haji Husnul Yakin saat menyampaikan tausiah pada gelaran acara halal bihalal keluarga besar Kanwil Kemenkumham Papua. Acara halal bihalal berlangsung hikmat diawali dengan lantunan Kiro, kitab suci Al-Quran yang dilantunkan oleh Ustadza Nur Khasana. Halal bihalal dilaksanakan bertempat di lantai 2 Aula Kanwil Kemenkumham Papua, Jalan Raya AB Pura nomor 37 Kota Raja Jayapura. Ustadz Husnul Yakin selaku penceramah menyampaikan hikmah-hikmah dan kisah para nabi kepada para tamu undangan yang hadir. Kalau ingin senang dan bahagia hidupnya, maka jalinlah tali silaturahmi terhadap siapapun tanpa memandang suku dan agama, ungkap Ustadz Husnul. Dikatakan Ustadz Husnul, halal bihalal merupakan kegiatan silaturahmi di mana diisi dengan saling maaf-memaafkan selama hari raya Idul Fitri. Semakin banyak kita berjabat tangan dan melapangkan dada memohon maupun menerima maaf, terang Ustadz Husnul, maka semakin dalam pula kita menghayati dan mengamalkan hakikat Idul Fitri dalam selubung halal bihalal ini. Dalam agama kita, dalam agama Islam, itu dikenal dengan adanya tasamuh. Dalam agama Islam, tasamuh yang artinya adalah toleransi. Toleransi umat beragama. Kami baru merasa begitu tingginya toleransi di Papua dibanding dengan wilayah-wilayah yang lain. Saya ingat bahwasanya kami yang di Expo ketika melaksanakan sholat tarawih yang menjaga tetangga-tetangga kami, saudara-saudara kami yang beda agama, itu yang jaga kita, kami. Kalau di wilayah sana tidak ada seperti itu, Bapak Ibu. Begitu pula ketika di tempat kami di Bruna 1 ketika ada acara Natalan, acara itu saudara-saudara remaja masjid yang bantu di situ menjaga parkir dan sebagainya. Itulah bentuk bahwasannya di Papua toleransinya adalah lebih tinggi dibanding di wilayah lain. Jangan sampai Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kemudian itu pudar. Jangan sampai. Karena apa? Tempat ini Papua adalah menjadi miniatur tempat yang kerukunan antar umat beragama bisa dibilang nomor satu se-Indonesia. Dan yang nomor dua adalah Bali. Di Papua ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala toleransinya tinggi. Ketika acara halal bihalal semuanya hadir. Sementara itu dalam sambutan Kepala Kantor Wilayah yang disampaikan oleh Sri Yuwono, Kepala Divisi Pemasyarakatan mengatakan acara ini dapat menjadi ajang untuk maaf-memaafkan dari problem yang menghadang terjadinya keharmonisan hubungan, juga mempererat tali silaturahmi di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua sesuai hakikat Hari Raya Idul Fitri tahun 2019. Kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Setanah Papua, Kadif Pemasyarakatan berpesan pada bulan Syawal ini tetap menjaga keharmonisan bersama staf, terlebih para warga binaan pemasyarakatan agar tidak terjadi gejolak dalam lapas, tegas Sri Yuwono. Alhamdulillah itu acara halal bihalal dilaksanakan di kantor wilayah. Saya apresiasi dengan panitia yang menyelenggarakan ini, di mana tadi disampaikan oleh Pak Ustadz bahwa tujuannya dan manfaatnya untuk halal bihalal itu menjalin silaturahmi baik secara intern antar divisi pegawai kita Kanwil, juga dengan tetangga kita dari pajak, dari BKKBN maupun dari Kanwil Agama. Secara tidak langsung itu sangat mendukung untuk kerjasama di kedinasan setelah kita mengenal, dengan harapan tugas-tugas kantor wilayah akan berjalan dengan baik. Ke depan lebih baik lagi, baik kinerjanya, loyalitas terhadap pimpinan, terus disiplinnya, karena kita berharap supaya Kanwil Papua tidak tertinggal dari Kanwil-Kanwil lain,
semuanya itu ya kita semuanya yang bisa mengangkatkan Papua ya. Nah, ke depan lebih baik gitu. Kaitannya dengan halal bihalal itu KUPT harus juga menjalin silaturahmi, ada hubungan batin, ada selalu ada komunikasi, selalu kontrol, melihat keadaan di dalam. Dengan dijalinnya komunikasi yang baik, harapannya itu ada ikatan batin. Nah, selain mendukung pembinaan, juga mendukung keamanan. Nah, tujuannya yang terakhir adalah lapas, umumnya lapas di Papua dalam keadaan aman dan tertib selalu. Acara halal bihalal juga dirangkaikan dengan penyerahan sedekah sebagai tali kasih kepada 25 orang anak panti asuhan Raudatul Jamaah Abipura yang diserahkan oleh Kadiv Kemasyarakatan Sri Yuwono. Hadir dalam acara tersebut Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama Kota Jayapura, Kepala Kantor Pajak, Kepala BKKBN, Kepala Bank BNI, Kepala Bank Syariah, Mandiri, Pimpinan Panti Asuhan Raudatul Jamaah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Keimigrasian Kota Jayapura, pejabat eselon 3, 4, dan 5 serta seluruh staf di jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua. Dari Jayapura, Papua, tim liputan Humas Kanwil Kemenkumham Papua mengabarkan.